Ini jahat, guys. Ini burung jinak saya, guys. Burung tekukur. Kalau yang ini burung yang paling jinak saya punya. Dan super jinak dan super gacor, guys, yang besar ini. Dan burung ini juga burung fighter, super gacor dan super fighter, guys. Kalau yang muda ini sudah mulai bunyi dan mentalnya juga sudah mulai kuat. Jika saya panggil langsung datang, sama dengan burung yang besar ini, guys. Dan ada lagi yang pasangannya ini, guys. Dulunya juga sama jinaknya, tapi setelah saya lepas beberapa hari, sampai sekarang juga belum balik, guys. Dan menjinakkan burung tekukur juga gak mudah, guys. Kadang-kadang ya nggak balik juga. Nah, seperti pasangan yang di atas kepala saya ini nggak balik, guys. Dulunya memang jinak sangat, ya, terus nggak balik sampai sekarang. Dan tinggal satu ini yang masih jinak. Cuma kalau ini jatuh, guys, yang besar ini, lalu yang muda ini ditaruh. Dan yang atas ini juga sudah mulai bunyi. Dan biasa juga saya lepas, guys. Kalau saya lepas nggak balik, memang sudah risiko menjinakkan burung, guys. Kadang-kadang mula-mula jinak dan akhirnya nggak balik rumah juga sudah biasa, guys. Mau terbang bebas. Nah, ini juga saya lepas terbang bebas, guys. Cuma ini masih setia dengan saya, guys. Kalau ada yang nggak setia, ya nggak apa-apa, kita relakan saja dia terbang. Biarlah dia terbang bebas di alamnya, guys. Karena menjinakkan burung kalau gak balik juga sudah hal biasa lah, sudah risikonya. Jadi kita merelakannya. Hai. Nah, itu, guys, di atas genting. Hai. Nah, kalau yang besar itu memang jahat, guys. Dengan yang kecil itu selalu ditaruhnya. Jadi kadang nggak mau balik karena yang besar itu
larung ya, jadi nggak berani pulang. Nah itu kalian lihat jahat sekali. Nah cara-caranya juga seperti ini guys, di tarung yang besar.